cepat cep kedepiak tuh kita pergi tengah buat. Sekarang dah musim cuti sekolah kan. Dalam aktiviti cuti sekolah ni ada dua dia aktiviti yang sangat popular lah. Yang pertama musim kahwin, kedua musim sunat. Kan? So aku nak cakap pasal sunat lah eh. Sunat, berkhatan, masuk jawi, circumcision, itu semua perkara yang sama, benda yang sama lah. Yang mana kalau dalam istilah alam Melayunya, kita buang kuluk tu, kuluk. Kita buang kuluk dekat kemaluan lelaki tu, kita buang hujungnya. Kalau dalam Islam, ianya wajib untuk orang lelaki ya? Yang mana tujuan, salah satu tujuan dia adalah untuk menjaga kebersihan di bahagian kemaluan. Ha, itu tujuan yang utama lah. Method. Method ni, aku tak nak cakap sangat detail pasal method ni sebab aku perlu menjaga etika. Tapi method yang sering kita guna pakai daripada dulu-dulu lah. Kita ada satu method tradisional, satu method moden, iaitu method perubatan. Okay. Pada aku peribadi, jika ditanya mana yang bagus, dua-dua bagus. Tetapi lebih bagus, lebih baik kita memilih yang menjaga kebersihan, sterility, iaitu method moden ataupun method perubatan. Kalau nak guna method tradisional, boleh selagi mana dia menjaga kebersihan, selagi mana mudim itu bertauliah. So itu ada pasal method. Tapi aku nak cakap hari ni pasal lebih kepada penjagaan. Biasa sunat ni kalau jaga elok, ikut nasihat yang diberikan oleh pegawai perubatan ataupun pegawai yang terlibat dalam proses sunat tadi, biasanya kalau ikut patuh 3 ke 5 hari dah okey dah, dah boleh berjalan dah, dah boleh pergi shopping mall lah. Selepas je kena piak tu, apa kita nak buat? Pertama sekali kena rehat lah. Kena rehat. So bapa-bapa ataupun adik-adik lepas bersunat, jangan berkata berlari pula, jangan, jalan susah-susah, kau berehat. Tu yang kena tengok kalau kat kampung tu kan, bergantung je kan, bergantung dengan kain pelekat kan. Rehat lah, itu rehat secukup-cukupnya supaya proses untuk sembuh tu berjalan dengan baik lah. Yang kedua, kebersihan. Yang kebersihan ni paling penting untuk dijaga supaya kita nak elakkan jangkitan kuman. Itu paling penting lah ni, kebersihan. Boleh mandi tak lepas sunat ni? Dah tentu-tentu boleh mandi. Jangan takut nak mandi. So pergi je bila air mandi macam biasa. Okay lah, kena air dekat situ macam mana? Okay, kan korang pergi beli apa, minum air boba tu, cawan tu aku ambil. Cawan tu aku tutup lah kat situ, kau plaster dulu kan? Habis tu kau mandi je macam biasa kan, bersabun semua, baru badan bersih, kuman tak lekat kat badan. Cian yang kedua, kita kena jaga luka dia. Luka yang ini penting. Okey, jangan sapu ubat apa-apa, minyak gamat ke apa ke yang tak bersih, kita tak tahu apa-apa sumber, jangan sapu. Memang macam-macam kita dengar sapu tu baik, sapu ni cepat baik, tak payahlah, jangan risau. Okey, tak payah sapu. Kalau bahasa kampung, iodine tu, ubat kuning tu, itu bolehlah sapu keliling antiseptik tu, tak hebat banyak, sikit je. Okey, itu saja. Yang lain jangan pandai-pandai. Okey, nanti bentan tu, kalau orang Perak panggil bentan, kena makan. Kena makan. Okey, bab makan ni sensitif lah sebab ada orang kata berpantang. Orang terdahulu kata kena pantang macam ni, macam ni. Okey, sebenarnya dalam kita istilah untuk cepat sembuh, kita tak ada pantang. Yang kita kena bagi, yang kita selalu bagi tahu, kena makan cukup khasiat, seimbang dengan pengambilan karbohidrat, protein, vitamin, semua kena cukup. Orang tua-tua di kampung ataupun atuk nenek kadang-kadang menjaga cucu kan, dia kata jangan makan tu, jangan makan ni. Kita ambil pendekatan yang mana kita still bagi protein. Kalau dia kata tak boleh makan ikan A, kita tukarkan kepada perkara dua. Contohnya, tak boleh makan ikan, kita bagi makan ayam. Tak boleh makan ayam, kita bagi makan ikan. As long selagi mana dia nama protein, kita bagi. Minum macam mana? Minum macam mana? Boleh ambil banyak ke? Kalau orang Perak beritahu minum air banyak-banyak, nanti bentan tau, bentan. Sebenarnya boleh je minum macam biasa. Memang kita kena ambil pun ambil air yang secukupnya seperti yang disarankan oleh mana-mana pegawai kesihatan kan. Yang kita dengar kat TV, kita dengar memang kena ambil air yang secukupnya. So ambillah air yang secukupnya. Kenapa orang tua-tua ataupun orang kampung ataupun orang lama sebelum ni bagi tahu jangan minum air banyak? Lazimnya kita akan pergi ke tandas, kerap ke tandas. Orang yang bersunat dia tak berehat. Keduanya, kebersihan.
kotor. Sebab tandas suka kotor kan. So itu senang dapat jangkitan. Apabila kamu nampak dekat kemaluan itu ada tanda seperti bengkak, susah sangat nak kencing, ada perdarahan, itu jangan tunggu lagi. Terus pergi ke hospital berdekatan, dapatkan khidmat nasihat daripada hospital yang berdekatan. Okey, kita jumpa lagi. Itu saja dulu nasihat aku boleh bagi. Kita jumpa lagi. Okey, bye.